Saat ini, produk teh yang ditawarkan oleh produsen sangatlah banyak dengan beraneka varian, mulai dari green tea, black tea, dan saat ini ada varian jenis teh yang dinamakan teh ulong. Ternyata, teh ulong juga memiliki manfaat yang baik seperti varian teh yang lain. Teh ulong berasal dari daun tanaman yang sama dengan penghasil green tea, black tea. Perbedaannya adalah lama waktu fermentasi, di mana teh ulong merupakan teh yang berasal dari daun teh yang terfermentasi sebagian. Lama fermentasi inilah yang menyebabkan perbedaan rasa, warna, dan aroma dari sebuah jenis teh. Selain itu, unsur kimia dalam teh juga berubah. Dan salah satu unsur kimia tersebut adalah catechin, sebuah antioksidan yang dapat bekerja langsung ke dalam sel tubuh. Beberapa orang mempercayai bahwa teh ulong dapat mencegah dan mengobati obesitas dan diabetes. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh ulong 5 gelas per hari selama 30 hari dapat membantu penderita diabetes. Penelitian lain menunjukkan bahwa minum teh ulong dapat menurunkan berat badan. Beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa teh ulong memberi efek proteksi terhadap penurunan mental. Namun demikian, meskipun teh ulong menawarkan efek proteksi, penelitian lanjutan masih sangat diperlukan mengingat hasilnya belum signifikan. Penelitian lain menunjukkan bahwa teh memiliki potensi untuk menurunkan risiko kanker, namun masih butuh penelitian lanjut untuk melihat hubungan yang jelas. Beberapa peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi 2 cangkir teh hijau, teh ulong, atau teh hitam dapat secara signifikan menurunkan risiko kanker ovarium. Melihat manfaat tersebut tentunya membuat teh ulong bisa dijadikan pilihan sebagai minuman kesehatan. Namun demikian, kita juga harus waspada kandungan kafein yang ada di teh. Mengkonsumsi kafein dalam jumlah besar juga tidak baik untuk kesehatan. Antara lain dapat mengakibatkan jantung berdebar, insomnia, tremor, nyeri kepala, nyeri perut, mual, muntah, dan terkadang diare. Perhatian khusus juga diperlukan pada ibu hamil. Mengkonsumsi kafein dalam jumlah berlebih bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah dalam kehamilan seperti kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah. Selain itu, pada wanita hamil, mengkonsumsi teh ulong dapat menurunkan kadar folat sehingga memiliki risiko tinggi terjadinya cacat pada bayi. Apabila sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dianjurkan untuk menghentikan dulu kebiasaan minum teh ulong karena dikhawatirkan terjadi reaksi antara obat dengan kandungan teh ulong. Penelitian tentang hubungan minum teh dengan obat tertentu masih sangat jarang.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.